Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ii susu nimen hauma. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita. Kita memasuki satu bulan yang baru. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami melangkah ke satu bulan yang baru. Pakailah hati kami agar kami penuh dengan kerinduan untuk memuji, menyembah, mendengarkan Firman Tuhan, dan menerima perjamuan Kudus-Mu. Walaupun masih dalam ibadah online, kami mau belajar untuk memahami jalan-jalan-Mu di dalam hidup kami dan mentaati setiap rencanamu agar hidup kami menyenangkan hatimu berikan kami hati seperti seorang hamba yang selalu setia kepada tuannya Terima kasih Tuhan kami menyerahkan ibadah online kami ini ke dalam tangan kasihmu hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa amin seringkali kita tidak mengerti atau memahami jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita tetapi marilah kita bersama-sama belajar untuk tidak bertanya tetapi kita tetap percaya bahwa janji Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup kita. Jejakmu Tuhan. Jalan-jalanmu Tuhan Bagai di belantara yang kelam Tanpa seribu tanya Namun tetap percaya Jejakmu Tuhan Sungguh sempurna Ajarku memahami A Jarko Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya Jejakmu Tuhan, sungguh sempurna ikuti perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh gembala sidang kita Pendeta Rusti Japri. Yesus ya, so kalian sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan dan kelayakan daripada Tuhan. Bapa kami sekali lagi bersyukur hari ini kami boleh mengingat cinta kasih Tuhan di mana kami boleh mengingat cinta kasih Kristus yang mati di atas kayu salib. Kiranya saat ini ya Tuhan engkau menilik hati kami. Jikalau ada dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Menyucikan, mengampuni dan melayakan kami. Untuk duduk semeja bersama dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Kami siap menyambut roti dan anggur dari cawan perjamuan kudusmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sesekalian perjamuan kudus ini hanya diperbolehkan bagi mereka yang sudah dibaptis. Jadi bagi seluruh sekalian yang belum dibaptis jangan terlebih dulu untuk mengambilnya. Teruskan pada malam terakhir Tuhan Yesus sebelum disalibkan ia mengadakan perjamuan yang terakhir dengan murid-muridnya. Yesus mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya. Dan berkata inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya ingatlah akan aku. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata, Inilah perjanjian baru yang dimatraikan oleh daraku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Waktu kita makan roti perjamuan kudus ini dan anggur perjamuan kudus ini, kiranya kita diingatkan di dalam setiap kondisi apapun juga cinta Tuhan Yesus kepada kita cinta yang tidak pernah berubah amin kita masuk dalam doa untuk roti dan anggur perjamuan bapa di tangan kami sudah memegang roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus di tangan kami sudah Memegang cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah, ketika kami memakannya dan ketika kami meminum anggur perjamuan kudus ini, kiranya kami terus ingat akan kasih Tuhan yang besar yang sudah mengampuni kami, menyucikan kami, dan kiranya pimpin kami, ya Tuhan, supaya hidup kami boleh sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk mentaati Tuhan, mengikuti Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami menyambut dengan segala pengucapan syukur. Amin. Mari dengan iman kita memakannya, dan mari dengan iman kita meminumnya. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami sudah mengikuti perjamuan kudus. Kiranya iman kami diteguhkan. Kasih kami ditambahkan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Yang mempersembahkan diri kami. Untuk dipakai, untuk mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Mari bersama-sama kita akan membacakan hukum kasih. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah... Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Rus Japri dan yang akan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Ayah seperti apakah engkau ketika anak menjadi berhala? Mari kita menyanyikan pujian seperti Bapak sayang anaknya. Seperti Bapak saya. di setiap dia Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di rumah Kita bersyukur kita boleh sampai ke bulan Juni ini Dan tema besar kita di bulan Juni ini Tema-tema tentang seorang ayah dan peranannya Ayah seperti apakah engkau? Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari kejadian pasal yang ke-22 Ayat yang pertama sampai yang ketiga Nanti dilanjutkan ayat ke-15 sampai yang ke-18. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia saja. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan, Firmannya, "Ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya." Beserta Ishak, anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, ayat yang ke-15-18. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya. Aku bersumpah demi diriku sendiri demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya oleh keturunan mula semua bangsa di bumi dan akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman yang diuraikan oleh hamba-Mu. Pakai kedua hamba-Mu baik yang menyampaikan dan menerjemahkan. Sehingga Anda boleh menjadi alat di tangan Engkau Menyatakan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kiranya juga Tuhan menolong kami, sehingga kami juga dipimpin oleh Tuhan menjadi pelaku firman kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami amin ya so sekalian selamat pagi kiranya kita terus setia di dalam mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan tema pagi hari ini adalah ketika anak menjadi berhala. sekalian pemberian seseorang kadang-kadang lebih penting daripada pemberinya. Kadang-kadang orang ketika menerima sesuatu. Dan sesuatu itu dianggap lebih penting daripada Pemberinya. nama itu Saya ingat ketika saya menjadi seorang mahasiswa praktek di sebuah gereja. Ah, saya menjadi seorang mahasiswa praktek di sebuah gereja.

Pulang dari luar kota seringkali pulang dengan membawa hadiah kepada anaknya Pada satu hari, ketika dia pulang, dia lihat anaknya. Sambil membawa hadiah, maka dia pulang ke rumah. ketika dia pulang dia lihat anaknya. Dia katakan, papa pulang, Wah, anaknya senang sekali. Papa bawa hadiah. Dia tambah senang. Nah setelah anak itu mendapatkan hadiah dari papanya, Dia lihat hadiahnya begitu bagus. Akhirnya Dia meninggalkan papanya So, just, uh, tanpa mengucap sepatah apapun. Menanyakan kabar papanya. Dan akhirnya malam-malam papanya panggil dia. Evening, panggil anaknya. Dan Berkata kepada anaknya. Kamu tahu enggak? You know? Waktu kamu ambil

Jadi sesekalian kadang-kadang pemberian itu lebih berharga dibanding pemberinya. Sesekalian so, kita juga seringkali mendapatkan berkat-berkat berkat dari Tuhan. Uh Dan kadang-kadang ketika kita menerima berkat dari Tuhan, seringkali kita melihat berkat itu lebih penting daripada pemberi berkat. So, apa yang kita peroleh itu adalah berkat dari Tuhan. Kita mendapatkan harta, kita mendapatkan kekuasaan, kita mendapatkan keluarga. Tetapi kadang-kadang sosok berkat itu lebih penting daripada si pemberi berkat yaitu Tuhan sendiri. Penting. So, jika sesuatu atau seseorang lebih penting daripada Tuhan. Maka itu bisa menjadi berhala bagi seseorang. Itu bisa berhak menjadi berhala bagi manusia. Kalau kita melihat harta itu yang menjadi berkat bagi kita, lebih penting daripada pemberinya. Maka harta itu bisa menjadi berhala. Jika kekuasaan kita yang kita miliki itu berkat dari Tuhan lebih penting daripada pemberinya. Maka itu bisa menjadi berhala bagi 所以, kita.

Berhala ada sesuatu Atau seseorang yang Menggantikan posisi Tuhan Sebagai yang menguasai Hidup seseorang Sehingga sesuatu atau seseorang itu Menjadi tujuannya Tolak ukurnya Nilai-nilai dalam hidupnya Jadi Ini dalam hidupnya jika orang yang menjadikan harta itu adalah berhala, maka dia ukur yang menjadi tujuannya, menjadi sasaran hidupnya adalah harta. Kalau seandainya dia mendapatkan pertawaran pekerjaan. Maka yang menjadi tolak ukurnya adalah harta yang saya perdapatkan dari pekerjaan baru itu seberapa besar. Jadi, saya akan

dan so, it, harta itu menjadi berhala di dalam hidup. So, nah itu menjadi berhala di orang Orang-orang itu menjadi Menantang orang-orang supaya menyingkirkan hal yang paling utama dalam hidupnya dan menggantikan dengan dirinya. Sehingga ketika anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus Yang bertanya kepada Yesus Guru bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal Yesus berkata jangan membunuh, jangan berzina jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi.

Anak muda itu katakan, itu sudah aku lakukan sejak masa so, muda. Tetapi so Yesus memberikan ujian yang lain. So, hey Yesus tahu ada yang begitu berharga bagi anak muda ini. So, hey, Maka Yesus katakan, jualah hartamu dan bagikan itu kepada orang miskin. So, dan lalu

atau meninggalkan harta yang kau miliki, karena itu berhala baginya. So, sekali kita tahu, Paulus yang dikatakan begitu bangga dengan latar belakangnya sebagai orang Yahudi. Dia bangga sebagai orang Farisi. Dia, Tetapi sekali ketika Paulus katakan dia mengenal Yesus, Yesus. maka sesuatu yang dianggapnya bernilai yang berharga yang sebelumnya dianggap nilai yang berharga bagi dia seperti sampah. Karena Paulus melihat Kristus lebih penting dibandingkan kebangsaannya dan golongan Farisi. Jadi, dia dan Yesus memberi tantangan bagi orang-orang yang berkumpul dan mengikut yang ingin mengikuti Dia. Yesus memberikan tantangan, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuannya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi tantangan ini adalah Yesus menantang aku atau keluarga. So, Yesus, you, Siapakah yang lebih penting? Jika keluargamu melarang

Kita tahu bagaimana Abraham dipanggil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham katakan. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Sesekalian Abraham dipanggil keluar. Meninggalkan tempatnya, sanak familinya, keluarga besarnya. Ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan atau uh, uh, atau pastinya di lokasi dimana sebelumnya Abraham berada. <im> Disitulah dia bekerja. Ha, kung -kung -kung. Dia berusaha. Ha, zanabin, uh, dia zanabin. punya kenyamanan di sana, penghasilan di sana. Karena di dia punya kenyamanan di sana, penghasilan di sana. di sana. Tetapi ketika Tuhan panggil keluar, Maka maka tantangannya bisa aku atau keluarga besarmu. Aku atau kenyamanan hidupmu? Uh aku atau kekayaan-kekayaan yang engkau bisa peroleh di tempatmu? Uh dan dikatakan Abraham dan mengikuti Tuhan. Nah sekalian pada bagian yang kita baca tadi di kejadian 22 ayat 1 sampai 3 Maka ada tantangan sekali lagi diberikan Abraham yang mungkin tantangan itu adalah tantangan yang paling berat di dalam hidupnya Dibandingkan

dia mempersembahkannya menjadi korban bakaran. So sekalian kita lihat betapa beratnya tantangan yang diberikan oleh Abraham. Pertama so sekalian kehilangan Ishak itu berarti adalah kehilangan orang yang paling Berharga dalam hidupnya. Kalau misalnya kita, ketemu Dengan Bapak Abraham Bapak Abraham berharga yang paling berharga dalam hidupmu Siapa manusia yang paling berharga dalam hidup So sekalian saya menduga bahwa ketika ada pertanyaan seperti itu kepada Abraham dia akan menjawab Ishak. So you Isha is so Nah, so, mungkin saudara pernah dikirimin satu WA Oh, ada orang -orang di yes, kita... sebuah artikel begitu ya, hmm, ya jadi artikel ini pasti bukan kejadian yang sesungguhnya tetapi ada satu nilai yang begitu berharga yang diajarkan dari artikel ini ceritanya ada seorang profesor yang menyuruh seorang mahasiswanya maju ke depan 啊，uh, 有一个博啊、uh, 博士叫他的那个学生到前面 <laughs> <Dan S 1> <来>。但，那学生就马就到所以那个啊，uh, 这个大学生就到前面 <laughs> inta, <laughs>。<laughs> 所以，那学就马就到学生所以，他叫他在黑板里面写：你生活中有十个最你最爱的 <laughs> 的<人>。的啊？ Mungkin itu tetanggamu, istrimu, <coughs> anakmu, atau siapa saja. Maka dia menulis sepuluh orang. So, Terus profesor itu bilang sekarang coret tiga orang. So, uh, say, three, three, three so, Maka dia coret tiga orang. 他把三个人的名字删去的时候，tinggal tujuh orang。那剩下的七个人的名字在里面。Terus dia minta lagi coret sekarang。所以他现在又教他把它删掉。e n k a harus mencoret i g a orang nama lagi。你把它摆在啊删掉三个人。Maka dia mulai mencoret tiga orang nama lagi。所以他他开始在删掉三个人。 dicoret lagi. 他说你在山调吧? Maka tinggal tiga nama so <tut> Yaitu ibunya, uh istrinya, dan anaknya. ]还有他的孩子. Nah mungkin di kelas itu anggap itu sudah selesai. Jadi, ini, ini, Sudah selesai Antara tiga nama itu kata profesor coret satu lagi. Maka dengan berat hati mahasiswa itu mencoret nama ibunya. Sekarang tinggal istri dan, dan Profesor itu profesor sekarang coret Sekarang lagi satu dia berdiam sesaat dan mencoret satu nama dan yang dicoret adalah anaknya. Dan mulai. Nah, profesor itu bertanya, "Kenapa? Kenapa di antara ibu, di antara anak, di antara istri yang kamu coret itu adalah ibumu dan Anak. maka mahasiswa itu menjawab. seiring waktu berlalu, orang tua harus pergi dan meninggalkan saya. Pada satu waktu, mereka meninggal Demikian juga anak saya jika sudah dewasa lalu menikah artinya dia pasti meninggalkan saya juga. Akhirnya orang yang benar-benar menemani saya dalam hidup saya Bahkan dengan sabar dan setia mendampingi saya Mungkin saat saya sakit Saya sulit berjalan itu istri saya. So, sekalian, artikel ini mengajarkan bahwa yang paling penting di antara manusia itu istri kita. artikel ini mengajarkan bahwa itu yang menjadi mahasiswa tersebut Kira-kira siapa yang paling Disisakan dan tidak dicoret oleh Abraham Saya yakin sosok yang tidak dicoret Namanya itu Ishak So it in nah, so kita lihat ada beberapa sikap dari Sar dari Abraham terhadap Sarah yang kita anggap kurang mendukung dan menjaga dia sebagai seorang istri. Dan hendao juga ya pula hendao Misalnya kejadian 12. Di hadapan Firaun. In, uh, Falau, Abraham meminta Sarah supaya mengaku anaknya. So, mengaku, uh, istri, uh, mengaku so, adiknya. karena dia ditakut dibunuh oleh Fir'aun. dia mengasihi dirinya, dia mengorbankan istrinya. Jadi dia untuk dirinya.

Ah, Sos Ishak adalah anak yang begitu berharganya bagi Abraham. Kalau ditempatkan dalam hatinya manusia yang hidup, Juga, adalah Ishak jawabannya. Juga kita kehidupan dan bukan kasus kalian Ishak itu didapatinya ketika usianya sudah lanjut. Ketika usianya sudah tua. <tuh> ya, ada satu prinsip makin sulit mendapatkan makin sulit untuk melepaskannya. 就是很难能够得到, melepaskannya. Kalau kita punya barang, Jago, barang itu kita peroleh dengan susah payah. Umai, umai, umai. Maka paling sulit juga kita untuk lepaskannya. So, umai bana, umaiійya, umai ya, maka teman saya waktu SMA, teman teman perempuan saya pernah bilang begini ke saya. Ah, nah, uh, uh, kalau cewek terus,

memutuskan kita. Sebab dapatnya sulit. Tapi saya pikir benar juga so sekali so, like Ya. Barang yang begitu sulit kita dapatkan. Maka begitu the... sulit juga kita untuk melepaskannya. It, so sekalian bukankah Ishak itu anak yang dia tunggu begitu lamanya? Isaac ya pernah han 이제 돈나 훨씬 길에 도달다. Janji yang Tuhan berikan kepada dia ketika dia berusia 75 tahun. Na, te, 75 mm -hmm. sen, dan dia 3. dapatkan ketika dia berusia 100 so, tahun. Day, 100 100 day, 10 dan dia dapatkan dalam kondisi yang begitu mustahila. Saya so, melihat sesuatu yang tidak mungkin. Istrinya Sarah dikatakan mandul sejak masa muda Dan ketika dia mendapatkan anak, Sarah sudah berusia 90 tahun. bukan hanya mandul dia sudah mati haidnya dia sudah menopos. Maka mustahil dia bisa memperoleh anak. Tetapi mujizat itu terjadi Mujizat itu diberikan oleh Allah kepada Abraham dia memberikan Ishak dalam usianya yang lanjut. Maka saya yakin dan percaya setelah Ishak itu lahir di tengah keluarga Abraham. Jadi ketika keluarga Abraham. Abraham begitu bersuka cita. Abraham menganggap Ishak itu adalah harta yang paling berharga dan bernilai dalam hidupnya. Ya, bukan, isak Dan tidak akan dia lepaskan oleh apapun juga, jadi kehilangan Ishak adalah kehilangan pribadi manusia, orang yang paling berharga bagi dirinya. 那个对他生活最重要的那个一部分。Yang kedua, soskan k e l a n g i s a k b r a r i k e l a n g berkat yang dijanjikan。所以 <So, S 2> 认为第二，如果、啊、他世界以下，就好像神给他的应许已经没有效了。Soskan ketika firman Tuhan berkata kepada Abraham, i, satu satu、yeah. s e r a k a n anakmu yang engkau kasihi, anakmu satu-satunya。所以当神跟他讲，你将你的儿子，唯一的儿子献上。 So sekarang kenapa disebut anak satu-satu? Bukankah Abraham punya anak yang lain yaitu Ismail? Yang lahir dari budaknya Sarah Hagar. Kenapa Ishak dikatakan anak satu-satunya? Anakmu yang tunggal. Uh, Seskan kata yang tunggal ini Harus dilihat dalam konteks perjanjian uh Karena Allah memberikan janji Melalui keturunan Abraham Bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat Karena Allah memberikan janji Keturunannya Sangsen. akan mendapatkan tanah kanaan. So Dan keturunannya akan sebanyak bintang di langit. So uh, ten, uh, ten, Bukan melalui Ismail. Uh Tetapi melalui di Isra. langit. Jadi, so kalian kalau seandainya ketika Abraham mempersembahkan Ishak menjadi korban bakaran, Bukankah berkat itu mengalir melalui anaknya Ishak. Bukankah melalui keturunannya dia akan mendapatkan tanah karena yang dijanjikan. Jadi, dari Bukankah melalui keturunannya itu dikatakan dia akan memperoleh banyak keturunan-keturunan? Jadi, -keturunan? dari Dan bukankah melalui Isak

So tentang kekeratonan di Jogja, 就是, yeah uh, uh Jogja的王朝, karena raja harus seorang pria, ]因为王必須男的. dan sultan saat ini anaknya semuanya wanita. Uh uh Maka, ]你的. ada kelompok tertentu yang berusaha untuk membuat merubah sebuah aturan. 所以他们就想要把这个规则啊改过来，所以要以致他女儿也可以成为王。所以、uh, 到现在也不知道他的决定是什么？<Ken apa? S 2> 为什么？因为。

dan maka dengan itu dia juga akan kehilangan kehilangan berkat janji yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi kita lihat so sekalian kalau Abraham kehilangan Ishak. Selain dia kehilangan orang yang dia kasih Dia juga akan kehilangan janji-janji yang Allah berikan tetapi, sesekali kita lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Kalau kita baca ayat-ayat yang lainnya, kita melihat bahwa Abraham begitu taatnya. Dia menyerahkan anaknya menjadi korban bakaran. dia mengikat ishak dia meletakkannya di mesbah. Dan siap untuk menghunus pisau dan menancapkan kepada anaknya Tetapi ketika itu ingin dia lakukan ada suara Allah dari langit berbicara Jadi, kepada Abraham dan memerintah apa Abraham untuk tidak melakukannya dan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham aku tahu bahwa engkau takut akan Tuhan 他说：“我知道你敬畏上帝。”我已经知道。你愿意把你的孩子献上吗？我也知道你要啊，uh, 很甘心情愿把你的孩子献上。所以，神知道。 So, Bahwa Abraham melihat Tuhan itu yang harus dia taati, yang harus dia lakukan perintahnya lebih penting daripada apapun juga. Lebih berharga. Ta, uh uh, Tuhan itu lebih berharga dibandingkan anaknya. So, 神对他来讲是最重要的，比他的儿子更重要。So, Seskalian bagi Abraham。我们知道，对于亚伯拉罕来说，Tuhan a d a l a y a n terpenting, yang p a l i n berharga di dalam hidupnya。所以在亚伯拉罕的生活里面，上帝是最重要在他。Dan anak yang begitu penting。啊，他的孩子也是重要。begitu berharga。也是很有价值。Tetapi tidak sepenting. Tuhan di dalam hidupnya. Dan uh so, yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹, Seringkali banyak orang anak itu menjadi berhala baginya. Apalagi anak itu dia dapati atau dia peroleh diberikan oleh Tuhan ketika begitu lama setelah menikah. Uh,

Karena saking berharganya melakukan kesalahan pun jangan diomelin. Salah tidak dipukul. Tidak dimarahi Dengan kata kasihan. Anak saya kasihan. Sehingga sekali banyak anak-anak yang akhirnya ketika dewasa hidupnya menjadi tidak takut akan Tuhan dan hidupnya sembarangan. Sesekali so, so, itu kita lihat terjadi pada Imam Eli. You, Iman Eli. Ya, yeah, dia punya anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas. Hofni dan, dan Pinehas. Dia pekerjaan mereka adalah imam. Nah, tetapi Suskan Hopni dan Pinehas ini hidupnya sembarangan Ketika bangsa Israel memberikan korban Dan korbannya itu menyenangkan bagi mereka Maka mereka suruh hambanya langsung ambil korban tersebut Dan menjadi makanan baginya Padahal itu bagian bagi Tuhan dia tidak hormat kepada Tuhan Dan dikatakan Susil Hovni dan Pinehas juga seringkali berhubungan seksual dengan orang-orang wanita-wanita yang dikatakan menjadi penjaga pintu gerbang tetapi sosoknya melihat kejadian itu, Jadi, melihat hal -hal terjadi, imam Eli tidak bertindak tegas. Korban yang diambil oleh anak-anaknya. Tetap saja dia juga terima menjadi makanannya. Dia tidak tegas. untuk mengatakan. Memberhentikan kedua anaknya menjadi imam. So, Dan akhirnya Tuhan Begitu marah kepada Keluarga imam. Eli Sehingga tidak ada Laki-laki yang menjadi penerus mereka so, um, Akhirnya mati Susan Imam Eli adalah seorang yang tidak tegas dan membiarkan anaknya melakukan apa yang menjadi keinginannya dan dia hanya berdiam diri saja so dan Tuhan katakan kepada Imam Eli engkau lebih menghormatiku 所以你最近的孩子超过我。 Sesekalian seringkali anak-anak itu menjadi berhala. Artinya mereka lebih penting Keinginan-keinginan mereka mesti diikuti Walaupun keinginannya mungkin bertentangan anak keinginan Tuhan Mungkin ada anak Aduh malas sekolah minggu masih kecil padahal Tuhan perintahkan supaya anak-anak dibawa untuk beribadah kepada Tuhan lebih mementingkan anak daripada mementingkan Tuhan anak-anak ayo -anak, baca Alkitab baca Alkitab mereka tidak baca seorang ah biarin Uh, do, uh, 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 mungkin fisika uh, Matematika itu lebih penting Padahal daripada perintah Tuhan Mereka lebih menghormati anak-anak daripada perintah Tuhan eh uh, uh, coklat Imam sandi. Eli adalah imam di mana anak-anak di, uh, di, lebih dihormati dibandingkan uh, menghormati Tuhan. Kami kata, ya, Eli, kisit, ha, nahi孩子, sen, kun, Tetapi Abraham sosok ya, dia orang tahu, ini tahu bahwa ada perintah Tuhan yang mungkin akan ke, dia kehilangan anaknya.

untuk mengikuti perintah Tuhan. Menarik sekali so sekalian kita lihat Ishak. Ketika dia dikorbankan, tidak tercatat dia memberontak. tertidak tidak tercatat dia melawan. sepertinya Ishak pun tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan apa yang menjadi kehendak bapaknya? Jadi, dia, memiliki, adalah kehendak Tuhan. Memiliki, dan menjadi kehendak Tuhan. seorang anak yang taat kepada Bapaknya. Kita lihat, Kiranya kita diingatkan sebagai seorang ayah. Jadi, kita, sebagai bapaknya, Jangan kita, mem 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 memberhalakan anak kita membiarkan mereka sesuai dengan apa yang menjadi kemauan mereka. Jadi, kita harus membawa mereka. Kepada Tuhan. dan mereka. kita ajar untuk mengikuti otoritas kita sebagai ayah untuk mengikuti apa yang Tuhan mau kita mereka. harus Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami, kami bersyukur untuk firman. Yang sekali lagi boleh mengajarkan kepada setiap kami Untuk menjadi seorang ayah yang mengutamakan Tuhan. Dibandingkan anak-anak kami. Tolonglah kami seperti Abraham. Ketika ada perintah. 当有上帝的命令，maka dia melakukannya，所以他就这样行了。 kiranya kami pun dipimpin demikian uh, like ada perintah daripadamu bagaimana sikap kami kepada anak-anak kami uh, right kiranya Tuhan juga menolong kami untuk melakukannya dengan taat untuk mengajar mereka untuk mendidik mereka untuk memberitahukan kehendak Tuhan kepada mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. kami panjatkan doa kami. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat kita untuk hari ini. Kita bisa menyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur seperti yang dikatakan di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Doa bukanlah pilihan terakhir bagi umat kepunyaan Allah tetapi langkah awal kita dalam menghadapi persoalan hidup kita. Yang pertama kita akan berdoa bersama-sama untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyediakan kebutuhan untuk bangsa dan negara ini di dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kita bisa Menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan dan bantuan kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami datang kepadamu Tuhan, kami tetap Tuhan memohon kepadamu, bapak mampukanlah pemerintah kami di dalam menangani akan pandemi COVID-19 ini. Yang semakin hari kami belum melihat ada titik terang sampai kapan pandemi ini akan berakhir kami mohon Tuhan bilang Engkau memberi bijaksana kepada pemerintah pusat pemerintah daerah tidak melakukan segala hal untuk menangani untuk mengurangi akan penularan daripada virus ini ya Tuhan juga memampukan pemerintah kami untuk menyediakan kebutuhan untuk alat-alat kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan dan juga sembako yang dibutuhkan oleh orang-orang masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini semakin banyak orang yang menjadi miskin dan mereka kehilangan pekerjaan kayaknya Tuhan kau menolong pemerintah kami untuk bisa mengatasi hal-hal ini kami berseru kepadamu Bapak karena kami percaya pemerintah kami juga adalah di tangan Tuhan. Tuhan yang menolong sehingga pemerintah kami bisa mengeluarkan dana yang dibutuhkan dan negara tetap dalam keadaan stabil. Kami berseru kepadamu Bapak, dengan doa kami berkati bangsa dan negara ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua mari kita bersama-sama kita menyerahkan para anak muda supaya mereka juga berperan serta di dalam menangani akan Covid-19 ini. Kiranya Tuhan juga menolong setiap keluarga yang memiliki anak kecil di rumah supaya mereka bisa bekerja sama antara ayah dan ibu untuk merawat dan menjaga pertumbuhan anak-anak mereka dengan cara-cara yang kreatif. Dan untuk single parent, kiranya Tuhan memberikan mereka jaringan orang-orang yang bisa membantu mereka. Sehingga mereka bisa juga keluar mengatasi persoalan daripada kelamaan berada di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama buat anak-anak muda supaya mereka berperan aktif dan juga keluarga. Bapak kami datang kepadamu, kiranya Tuhan kau memberkati anak-anak muda juga yang kondisi tubuhnya mungkin lebih kuat dan tanpa... Sengaja mereka bisa saja Tuhan menularkan akan virus ini kepada orang lain, karena mereka tidak memiliki gejala. Tuhan kiranya engkau menolong, berikanlah hikmat bijaksana buat para orang muda, supaya mereka bisa menjaga diri mereka, dan mereka juga bisa menjaga orang lain. Dan kami berdoa buat keluarga-keluarga yang ada, kiranya Tuhan terus memberkati ayah dan ibu di tengah-tengah keluarga. Para orang tua di dalam mengasuh anak-anak mereka, Tuhan beban semakin berat, dan kadangkala -kadang, Tuhan di banyak keluarga yang tidak siap dan bingung harus melakukan apa. Tapi Tuhan, biarlah dengan pencerahan yang Kau berikan, pertolongan yang Kau berikan, para orang tua bisa mengasuh anak-anak mereka dengan baik dan memakai kesempatan ini. Tuhan, untuk mendekatkan diri mereka dengan anak-anak mereka mengerti, mengenal anak-anak mereka lebih dekat lagi. Sehingga mereka bisa membangun relasi yang lebih sehat. Dan anak dan orang tua semakin dekat. Tuhan kiranya engkau menolong biarlah di tengah pandemi ini ada berkat khusus yang kau berikan bagi keluarga-keluarga. Kami berseru kepadamu Bapak, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan pada hari ini. Mari kita masuk di dalam doa berkat. Kiranya kasih dari Allah, kasih daripada Yesus Kristus dan kasih Allah Roh Kudus menjamin bahwa engkau tidak sendirian ketika menghadapi masa-masa sulit ini. Tetapi ada Allah yang penuh kasih menjagaimu, melindungimu, memimpinmu, menyertaimu sehingga engkau boleh berasa aman. Dan biarlah kasih Tuhan menjadikan engkau menjadi berkat bagi orang lain mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Tuhan berkati kita semuanya Selamat hari Minggu Ya selamat salam selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah. So sekalian saya mengerti dalam situasi seperti ini banyak di antara kita yang mengalami kesulitan mungkin ada yang jam kerjanya dipotong mungkin juga ada yang di antara so sekalian yang harus kehilangan pekerjaan usaha saudara sekalian mungkin tidak seperti biasanya keuntungannya dan Mungkin juga kerugian yang saudara sekalian alami, tetapi kiranya kita tetap terus untuk memandang kepada Tuhan bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan tetap bekerja dan menopang kita. Tuhan menguji Abraham, Tuhan juga menguji kita, tetapi dibalik semua masalah dan ujian, kiranya kita tetap ingat bahwa Tuhan tetap menyertai. Dan kadangkala Tuhan melalui kesulitan-kesulitan ada rencana indah. Yang kemudian yang sudah sekalian akan lihat melalui situasi seperti ini. Kiranya sudah sekalian tetap bersabar, tetap beriman dan tetap setia di dalam mengikuti Tuhan. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kiranya saudara juga senantiasa terus untuk Setia beribadah, walaupun saudara sekalian belum bisa beribadah di gereja, saudara sekalian beribadah di rumah masing-masing, tetapi semangat ibadah saudara sekalian terus tetap berapi-api, tetap beribadah dengan setia, walaupun kondisi ibadah kita tidak seperti idealnya. Kalau kita datang bersama-sama ke gereja. Nah sekalian kapan kita mulai ibadah lagi? Untuk kapan kita bisa beribadah lagi maka kita menunggu instruksi atau kebijaksanaan dari pemerintah yang akan disampaikan kepada gereja-gereja. Jadi bagi saudara sekalian nanti jikalau ibadah sudah bisa dimulai di gereja saudara sekalian akan diberikan informasi. Baik melalui online maupun nanti melalui WA ataupun SMS yang saudara sekalian akan dapatkan, diinformasikan dari gereja. Nah, nanti kalau ibadah kita juga akan mengatur protokol kesehatan, ya. Nanti protokol kesehatannya juga kalau memang kita beribadah gereja akan juga dibuat poin-poinnya. Diuraikan satu persatu, sehingga ketika saudara beribadah ke gereja, saudara sekalian merasa aman dan juga saudara sekalian bisa bersama-sama beribadah dengan uh, tidak ada rasa takutnya. Begitu ya, kiranya nanti saudara sekalian akan diinformasikan kapan ibadah akan dimulai. Kiranya tetap kita berdoa terus, tetap setia, dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Amin.